Bapak kenal sama orang ini? Aduh, maaf, saya nggak tahu. Permisi, Pak. Iya, Bu. Apa kenal sama orang ini? Ini bukannya Simon ya, Bu, yang bekerja di marketing. Maaf, Bu, kalau boleh tahu, Ibu ini siapa Simon ya? Saya ibunya. Oh. Saya kangen banget sama dia. Iya, Bu. Harusnya sih Simon ada di ruangan, Bu. Ya udah, mari saya antar ke ruangan, Bu. Makasih ya. Sama-sama, Ibu. Mari, Bu. Maaf. Tunggu di sini sebentar ya, Bu. Iya. Ya, silakan. Kasih ya. Iya. Sebentar ya, Bu. Simon. Iya, Bos. Itu ibu kamu nyariin? Ibu? Iya. Maaf, Bos. Ibu saya udah nggak ada, Bos. Serius? Serius. Ya udahlah, kita lihat dulu aja yuk. Baik, Bos. Yuk. Permisi, Bu. Ini Simonnya. Maaf, Ibu siapa ya? Boleh saya peluk kamu, Nak? Maaf, Bu. Ibu sepertinya salah mengenali orang. Simon, ini ibu kamu kan? Bukan, Bos. Ibu ini kayaknya salah mengenali orang. Bu, saya ini bukan anak ibu. Saya hanya ingin ketemu kamu. Saya ingin mendengar detak jantung kamu, Nak. Ibu, ibu ini... Tahun lalu anak ibu meninggal karena sakit. Dan dia menyumbangkan jantungnya di diri kamu, Nak. Tidak mudah awalnya mencari informasi tentang kamu. Aku hanya ingin ketemu kamu. Karena aku sangat kangen dengan anak. Aku ingin ada dia dekat. Hari ini hari ulang tahun anakku. Sengaja aku bawakan makanan yang paling dia suka. Aku ingin dia menemaniku. Bu, mulai sekarang, ibu adalah ibu aku juga. Aku pasti akan seperti anakmu, Bu. Yang selalu menjagamu seumur hidupku.